Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bersedia bergabung dengan kami Kelor CSOC pada fikun malam hari ini. Dengan topik atau judul materi adalah Video Maker FX, di mana membuat presentasi dan video pembelajaran dengan Video Maker. Dan materi tersebut akan dibawakan oleh materi handal kita, Ibu Sasa Aprianto atau Ibu Sasmiati SS MPD Duta Rumah Belajar 2019 Provinsi Kalimantan Timur, berasal dari SD Negeri berapa ya Bu? 27 ya? SD ya? SD Negeri 27 Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur. Dan host pada malam hari ini adalah Bapak Hamsa Ramdhani, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tengah 2019. Untuk sementara saya ambil alih karena belum masuk atau sudah masuk barangkali Pak Hamsa. Kemudian moderator kita pada malam hari ini adalah Ibu Adinda Parawi, Guru SMK Negeri 1 Poso. Bapak Ibu sekalian, demikian pemateri dan materi pada malam hari ini. Untuk kelancaran pelaksanaan video telekonferensi ini, kami memohon agar sementara pemateri menyampaikan materinya agar kita tetap tenang dan mengikuti semua aturan moda event yang berlaku. Apabila Bapak Ibu akan bertanya pada sesi tanya jawab sebentar setelah penyampaian presentasi selesai, silakan mengajukan angkat tangan, raise hand, angkat tangan, klik raise hand, dan silakan berbicara langsung menanyakan apa yang mau ditanyakan. Apabila Bapak dan Ibu hebat sekalian merasa agak ragu-ragu untuk berbicara langsung, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dibacakan oleh moderator, sampaikan kepada pemateri untuk dijawab. Jadi sesi pertama adalah sesi presentasi materi oleh pemateri kita, kemudian sesi kedua adalah tanya jawab. Demikian untuk menyingkatkan acara ini, saya serahkan kepada Ibu Adinda Parawi selaku moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Adri. Suara saya kedengaran, Pak? Iya, iya. Berarti sudah mulai direkam, kan? Selamat datang Bapak Ibu guru kita. Berada di room pada malam hari ini, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan presentasi materi dari seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Adri tadi. Nanti akan ada saat bagi Bapak Ibu akan berdiskusi dan untuk itu pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan pembicaraan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sasmiati. Halo Ibu Sasmiati. Iya, halo Ibu. Ibu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memaparkan materi pada malam ini. Iya, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa tadi? Adinda Parawi. Iya, dengan Ibu Ibu Indah Parawi. Saya Adinda, iya.
Terima kasih Ibu Adinda, terima kasih Pak Adrian yang sudah membuka kegiatan kita di Kelor malam ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Kelor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman hebat yang ada di sini. Pertama-tama saya menyapa semua teman-teman yang ada di sini bahwa suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, materi hari ini, materi kita adalah tentang videomaker FX, atau sebagian dari kita menyebutnya FX videomaker, whatever, semuanya sama, memiliki, hanya terkadang ada yang suka menyebut begini atau begitu. Nah, videomaker FX ini adalah salah satu software yang untuk membuat video animasi yang terbilang bagus, sederhana, dan mudah digunakan bagi orang yang belum pernah membuat animasi sekalipun. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam VideoMaker FX memiliki template-template yang siap pakai, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya saja untuk keperluan presentasi atau keperluan untuk profil perusahaan, profil sekolah, dan profil suatu kegiatan yang Bapak Ibu ampu. Nah, selain itu, di manfaat dari VideoMaker FX adalah bisa sebagai media pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu karena tampilannya sangat menarik. Dan tak kalah menarik juga bahwa VideoMaker FX juga bisa sebagai salah satu pembuat aset video. Nah, ini bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman semuanya yang menyukai hal-hal tentang pembuatan video, VideoMaker FX bisa menjadi salah satu referensi untuk mengisi aset-aset yang Bapak Ibu butuhkan. Sekali lagi, mengapa kita perlu mengenal VideoMaker FX? Pertama, yang jelas dia mudah. Dalam kemudahannya itu, mengapa disebut mudah? Karena banyak tempat yang bisa digunakan, kemudian fitur-fiturnya sangat familiar, dan pengeditan di tiap tempat juga sangat mudah dilakukan. Nah, karena dengan kondisi yang demikian, Bapak dan Ibu dalam hitungan menit pun bisa membuat sebuah presentasi atau sebuah profil atau hal yang baru sekalipun untuk ditampilkan. Halo? Ya, oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini akan untuk tidak membuang waktu, saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menginstal VideoMaker tersebut. Di kolom chat sudah dibagikan link drive dari aplikasi yang kita butuhkan. Bapak Ibu, VideoMaker FX ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang biasa digunakan secara online, atau jika tidak online, ini adalah sebuah aplikasi yang berbayar. Nah, tetapi malam ini untuk Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu tidak perlu membayar untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh VideoMaker FX ini. Mengapa? Karena di sini kita akan
menggunakan sebuah cara sehingga aplikasi yang seharusnya seharusnya online bisa kita gunakan secara leluasa dengan offline. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan membuka dulu tempat di mana aplikasi, sesudah Bapak dan Ibu mendownload aplikasi yang di-share oleh Bapak Adrian yang berupa Video Maker seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, iya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Biasanya terdownload dari Drive, Google Drive kita dalam bentuk zip. Nah, hal yang perlu Bapak Ibu lakukan atau hal yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah mengekstrak file yang sudah Bapak Ibu download sehingga bisa berupa exe atau berupa folder seperti seperti video folder-folder yang lainnya berbentuk exe ya Bapak Ibu. Nah, kita pastikan dulu sudah Bapak ekstrak, Bapak Ibu ekstrak, teman-teman ekstrak sehingga berbentuk seperti ini. Nah, setelah berbentuk seperti ini, silakan klik baca panduan, silakan dibaca panduan install. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di panduan install Bapak dan Ibu notepad yang berisi bagaimana sih cara menginstal Video Maker tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu baca, setelah Bapak Ibu buka, di sini akan ada tulisan isikan baris di bawah ini tepat di bagian akhir host. Nah, inilah yang akan kita simpan Bapak Ibu. Silakan di-copy. Kemudian setelah di-copy, Bapak Ibu silakan menuju search di sini, atau jika tidak ada yang tanda loop, boleh tanda seperti ini. Nah, silakan ketik notepad. Ini adalah karena kita akan membukanya sebagai administrator. Maaf, oke, saya salah pencet ini. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Setelah Bapak dan Ibu membuka panduan install, silakan mencari notepad. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, notepad application, klik kanan, run as administrator. Yes. Nah, oke, saya turunkan dulu, baiklah. Nah, setelah muncul begini Bapak Ibu, akan muncul notepad. Setelah kita klik run as administrator, Bapak Ibu silahkan klik file. Open Windows C. Windows. Oh, sebentar. Maaf. Pak Adrian terlihat tidak Pak Adrian ya? Terlihat Bu. Terlihat ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, baik. Saya ulang ya. Oke. Ada yang minta diulang. Oke. Silakan buka panduan install dulu Bapak Ibu. Kemudian cari tulisan yang terbaca seperti ini. Isikan baris di bawah ini tepat di bagian akhir host. Nah, inilah yang akan kita copy nantinya. Nah, setelah Bapak Ibu menandai yang akan Bapak Ibu copy atau di copy sekaligus juga bisa. Klik pencarian. Kemudian notepad. Ya, mungkin pelan-pelan sedikit Bu Sasa penjelasannya. Oh, baiklah. Pelan-pelan sedikit step-step yang dijelaskan, okay. Karena ini materinya agak sulit. Ya, pelan-pelan. Oke, okay. Iya Bapak. Oke, okay, baik. Pelan-pelan.
Baik, saya akan pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, setelah Bapak dan Ibu berhasil mendownload, saya ulang ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berhasil mendownload, silahkan diekstrak dulu. Diekstrak itu artinya dari berbentuk zip tadi atau WinRAR seperti ini, untuk dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. Itu diekstrak namanya Bapak Ibu ya, kita ekstrak. Kemudian setelah kita ekstrak, ekstrak file, silahkan diklik. Ya, kita akan menemukan tiga file di sana, tiga file, yaitu USB server, panduan install, dan Video Maker FX 1.05 setup. Nah, untuk memulai kegiatan penginstalan kita, silahkan klik panduan install dulu Bapak Ibu. Ya, kita buka panduan install. Di panduan install ini berisi tentang tata cara bagaimana kita bisa mengaktifkan aplikasi yang sudah kita punyai. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu catat adalah baris apa yang harus di copy dan kemudian dimasukkan ke dalam notepad yang akan nanti kita buka. Nah, di sini ada tulisan, isikan baris di bawah ini tepat di bagian akhir host. Nah, ini. Nah, ada tulisan 127.0.0.1. Nah, .com. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti Bapak dan Ibu. Ini yang akan kita pakai. Silahkan di copy dulu atau ditandai dulu, boleh. Jika sudah ditandai, Bapak dan Ibu silahkan menuju ke sudut kiri bawah. Ke sudut kiri bawah ada tanda loop di sana. Kita ketik notepad. Ya, di sini otomatis akan muncul notepad application like this one ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, klik kanan ya. Kemudian run as administrator. Kita klik. Jika ada pertanyaan, do you want to allow this application? Kita pilih yes. Ya, yeah. Sekarang ada dua notepad yang terbuka. Pertama, notepad panduan install. Yang kedua, notepad kosong. Nah, notepad kosong ini Bapak Ibu kita buka. Notepad kosong ini kita buka, open. Kemudian kita pilih di sini teks dokumen kita jadikan all file. Oke. All file. Nah, Bapak Ibu kita file. Nah, kita pilih Windows C. Setelah kita pilih Windows C, kita pilih window. Sebentar. Sistem. Oke, sebentar. Bapak Ibu, ada sesuatu ini di laptop saya. Windows C, setelah kita pilih Windows C, Bapak Ibu pilih sistem 32. Kemudian drivers, ini di tempat saya otomatis driver, kemudian etc. etc. Saya ulang dari Windows, setelah Windows C. Oke.
Huruf C, kita pilih sistem 32. Ini sistem 32 Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih driver. Drivers. Nah, setelah pilih drivers, ini ada tulisan Bapak Ibu ya. Drivers, kita pilih ETC. Nah, di ETC ini kemudian kita pilih host. Ya. Ini sudah karena kebetulan saya sudah pernah menginstal, jadi otomatis tersimpan, saya hapus dulu. Nanti di notepad Bapak dan Ibu, setelah Windows C, sistem 32, driver, ETC, diklik terus Bapak Ibu, akan muncul tulisan seperti ini. Host notepad. Nah, di panduan install tadi sudah kita buka 127.blablabla. Ini kita copy Bapak Ibu. Kita copy, kemudian kita menuju host notepad yang sudah kita buka. Kita control V atau control paste atau paste ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah seperti ini kondisinya, kemudian kita save. Tidak perlu save as, cukup save saja. Oke. Sesudah di save Bapak Ibu, boleh diminimize. Nah, baru Bapak Ibu install yang ada ini, yang ada gambar komputer dan CD, VideoMaker FX Setup. Oke, kita install ya Bapak Ibu ya. Ini kita tinggal install saja karena kita sudah mengaktifkan tadi. Next. Di sini ada pilihan I accept atau I do not accept. Silahkan pilih I accept. Kemudian next. Install. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Dia akan menginstal di PC kita atau laptop kita. Yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke, completing the VideoMaker FX Setup Wizard. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berhasil, klik finish. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik finish, di desktop Bapak dan Ibu akan muncul icon seperti ini, VideoMaker. Nah, Jika sudah muncul icon VideoMaker, artinya Bapak dan Ibu telah berhasil menginstal VideoMaker FX. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengaktifkan VideoMaker FX ini? Karena VideoMaker FX ini akan bekerja seperti aplikasi online. Nah, karena itu kita buka lagi file kita yang sudah dibagikan oleh Pak Adrianus tadi. Ada beberapa file yang terbagikan dalam satu zip. Pilih USB web server. Kemudian Bapak dan Ibu silakan pilih application USB web server yang di sini tipenya adalah tipe application. Silakan diklik Bapak Ibu. Ini yang akan menjadi action. Nah, jika sudah
muncul tanda centang dua hijau di sini, artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil berhasil dan bisa mengaktifkan video maker offline rasa online. Nah, ini kita sudah tanda centang dua hijau. Kita akan buka video maker. Ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak dan Ibu pertama kali menginstal, username dan password ini nanti akan kosong. Lalu dari mana Bapak dan Ibu akan memiliki username dan password? Silahkan buka panduan install. Di sana ada username dan password. Nah, ini Bapak Ibu. Username-nya kuya dan passwordnya www.kuya.me. Nah, itu silahkan di copy dengan username dan password. Silahkan di copy. Nah, ini kebetulan karena saya sudah pernah menggunakan, otomatis dia akan tersimpan. Saya tinggal login saja. Kita login ya, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Inilah tampilan dari Video Maker FX kita. Di sini ada create project, open project, save as, audio setting, preview project, export project. Ibu Adinda ya. Ibu Adinda, apakah bisa mengikuti? Bisa, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Ya, baik. Bapak Ibu, dalam penginstalan, jika Bapak Ibu mengalami kegagalan, kenapa ini saya kok gagal-gagal terus ya gitu? Bapak dan Ibu bisa mematikan, mungkin karena Bapak Ibu punya antivirus, itu antivirusnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, dinonaktifkan, baru kemudian Bapak dan Ibu mengulang untuk menginstal. Karena sebagian dari antivirus menganggap bahwa aplikasi yang kita punya itu adalah bagian dari virus gitu. Oleh karena itu, sebagian dari antivirus memblokir. Untuk menghindari itu, silahkan Bapak dan Ibu menonaktifkan dulu antivirus, baru diinstal gitu. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Bapak Ibu hebat. Untuk mulai Video Maker FX ini, silahkan klik create project, kemudian nama project kita. Ini perbedaannya dengan aplikasi lain. Kalau aplikasi lain buat dulu baru dikasih nama, kalau di sini minta nama itu baru di ini, baru mereka mau membuka pintu begitu. Nah, jika sudah seperti ini, create, open, save project, save as ini sudah berwarna putih. Nah, artinya boleh kita gunakan. Lalu bagaimana cara memulainya? So easy, sangat mudah sekali. Klik tanda tambah, add slide. Inilah yang saya maksud dengan template yang sangat bervariasi dan bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saja saya menggunakan distance. Di sini ada distance pun banyak pilihannya, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Nanti kita bisa ganti-ganti. Seperti ini. Di sini kemudian ada tiga tombol icon, add all slide, cancel, atau add slide. Add slide itu berarti hanya satu slide, add all slide itu berarti semua slide akan termunculkan.
Kita pilih add all slides saja ya. Oke, ada di sana ada 4 slide. 4 slide yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita klik bagian slide pertama. Lalu kita bekerja di sebelah kanan. Di sini ada text, ada image, ada shape, ada animation. Text, image, shape, animation. Pada text, Bapak dan Ibu bisa memilih. Bisa memilih. Misalnya, what can we make for you? Saya akan ganti selamat datang. Pada pembelajaran Keylor. Kemudian kita berkumpul berkolaborasi. Ini boleh Bapak Ibu, ini ya, boleh Bapak Ibu berkolaborasi, berdiskusi sesuai dengan selera Bapak dan Ibu dan kebutuhan Bapak dan Ibu, dan bersinergi. Nah, di image di slide kedua di sini, sepertinya image kita bisa memasukkan, di sini kita bisa masukkan beberapa gambar, ada 3 gambar atau 3 foto Bapak Ibu boleh masukkan. Kita coba ya, saya akan mencoba gambar yang ada di file saya. Ini kemudian yang kedua, saya akan mencari gambar yang kedua, misalnya saja, bebas-bebas saja ya Bapak Ibu ya, suka-suka Bapak dan Ibu, seleranya apa, dipersilahkan. Karena kebetulan saya slide kedua sudah, kemudian saya akan menuju slide ketiga. Do for your business. Oh, di sini ada teks sepertinya. Nah, ini ada teks. Ada teks. Tapi kalau jika Bapak Ibu hanya ingin dua, silakan dihapus saja. Begitu mudah. Ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu kita lihat. Nah, selamat datang. Kita berkumpul, berkolaborasi, berdiskusi, dan bersinergi. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah. Tadi, oke, saya. Lalu, apakah cukup selesai sampai di sini? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambah slide lagi, misalnya. Ini yang gampang-gampang saja. Oke, saya pakai karakter Ken deh. Ken. Oke, ini add slide. Saya menggunakan semua. Kemudian nanti saya akan hapus yang tidak saya kehendaki. Oke, ini bisa saya ganti-ganti Bapak Ibu. Mulai dari text, image, shape, atau animasinya sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Teks. Nah, di sini minute. Oke. Okay. Berjumpa.
Kemudian Kelor. Pelopor. Diskusi. Keren. Kita lihat. Berjumpa Kelor. Pelopor diskusi. Unhappy. Oke, keren. Unhappy. Unhappy ini karena pilihannya. Unhappy bisa kita ganti. Saya akan menghapus yang tidak saya butuhkan. Nah, di sini okay. Saya memilih slide yang selanjutnya, saya pilih ini. Saya ingin mengganti nih kata-katanya. Grupnya saya berganti belajar bersama menembus. Menembus jarak. Image-nya saya pilih yang gampang-gampang saja ya Bapak Ibu ya. Sayangnya saya belum punya ini, belum punya logo dari Kelor. Oke, saya pilih ini boleh ya. Hanya oke, like this one. Dan silahkan lanjutkan dengan kreasi-kreasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Saya selesaikan satu dulu. Oke, ini cukup. Ini, oke baik. Setelah saya untuk akhir dari video, saya menggunakan, apakah ada teks? Oh, oke. Ya, ada teks. Hubungi ini saya coba berkreasi ya Bapak Ibu. Ya. Baiklah, kita sudah selesai mengedit. Kita coba lihat dulu hasil editan kita. Setelah seperti ini Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa menambahkan audio. Di sini ada audio setting, preview project, explore project. Kita ingin menambahkan musik. Silahkan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki lagu musik sendiri, Bapak dan Ibu bisa memilih musik di sini. Bisa memilih musik yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, kita coba. Selesai sudah apa yang ingin kita buat. Nah, jika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa mengeksportnya di sini. Nah, mengekspor di sini ada pilihannya. Bapak dan Ibu bisa milih seperti memilih ukurannya, kemudian kualitasnya apakah sangat baik, rata-rata, sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita pilih very good ya, very good. Kemudian di sini Bapak Ibu menyimpannya di mana nih, Bapak dan Ibu apakah akan menyimpan di mana? Saya menyimpannya, saya akan coba simpan di, okay, saya simpan di download saja Bapak Ibu ya, berarti saya tidak rubah tempatnya. Silahkan klik start, ya. Start untuk mengekspor. Proses rendering sedang berlangsung. We have 5 slideshow. Semakin banyak slide yang kita buat, maka akan mempengaruhi lamanya waktu rendering yang kita butuhkan. Ini sudah slide yang ketiga. Kita ada 5 slide. Ini sudah slide yang keempat. Tidak lama Bapak Ibu, tidak sampai 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya Pak ya Bu, Pak Adrian, Ibu Adia. Tadaaa. Sudah 5 slide, encoding proses, kita tunggu sebentar. Yes, export complete, open video folder. Jika Bapak dan Ibu ingin membuka open video folder, dipersilakan, silakan klik. Kalau tidak, ingin melanjutkan ke yang lain juga boleh. Ini saya ingin membuka dulu ya Bapak Ibu ya, saya penasaran sama hasilnya. Oke, saya tadi klik latihan namanya. Latihan. Oke, this one. Saya nyalakan. Oke.
video dari video singkat tentang kegiatan kita pada malam ini sudah kita berhasil buat. Nah, dengan jika Bapak Ibu belum selesai, misalnya Bapak dan Ibu ternyata masih ingin lanjutkan, Bapak Ibu bisa mengklik Save As atau Save Project. Atau jika Bapak dan Ibu ingin selesai, ya silahkan ditutup. Jadi tidak ribet Bapak dan Ibu. Silahkan kalau mau disimpan, silahkan disimpan. Bapak dan Ibu di sini boleh memiliki Save Project, ini sudah tersimpan. Artinya Bapak dan Ibu bisa banyak sewaktu-waktu ingin mengedit Save As. Ini Bapak dan Ibu bisa menyimpan video maker yang Bapak Ibu ingin simpan, dan kemudian bisa ini lain waktu untuk dilihat kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan saya bagaimana cara menginstal dan bagaimana cara singkat untuk membuat slide yang kita butuhkan sesuai dengan keperluan kita sehari-hari. Saya kembalikan selanjutnya kepada Mbak Adi. Halo. Ya, terima kasih. Sudah aktif Mansur. Pak Mansur silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam ini. Saya tertarik sekali materi malam ini dan saya merasa bersawah gitu malam ini, maka materi luar biasa. Kemudian yang ditanyakan beberapa hal. Pertama, saat kita login memasukkan password dan username ya, apakah menggunakan harus ada internet atau tidak? Halo. Iya, halo Bapak ya. Ya, saya dengar. Iya, Pak. Halo, Pak. Halo. Iya. Ya, halo. Iya, halo Bapak. Halo, Pak. Halo. Halo, Bapak. Pak Adrian, dengarkan Pak. Sudah hilang suaranya Pak Mansur. Halo Pak Mansur. Saya coba jawab yang saya tangkap saja ya Pak Adrian ya. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Mansur. Dari saya Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Mansur. Ini adalah sebuah aplikasi di mana Bapak Pak Mansur tidak perlu online untuk menggunakannya.
Artinya Bapak Pak Mansur tidak perlu jaringan internet. Kenapa? Karena pada saat ada beberapa file yang saya bagikan, yang sudah Pak Adrianus bagikan juga, ini adalah USB web server. Ini adalah sebagai mesin penggerak dari aplikasi yang sudah Pak Mansur dan teman-teman lain install. Jadi cukup ini saja, tidak perlu jaringan internet, Pak. Begitu. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan bisa membuka Video Maker jika tidak mengaktifkan dulu USB web server ini, begitu. Ini offline, online, offline rasa online, begitu. Ya silakan. Ya silakan. Suara Ibu Adinda agak terganggu, itu barangkali dicek dulu. Ya. Coba Ibu Adinda, halo. Ya, silakan. Ya, lanjut Ibu Adinda, lanjut. Tadi pertanyaan dari telah dijawab oleh pemirsa. Lanjut yang angkat tangan saya Siti Haji. Pak siapa? Pak Siki. Oke. Silakan. Pak Fiki, silakan Pak bertanya. Halo Pak Fiki. Pak Fiki. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ini tentang aplikasi yang diajarkan. Yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara kita mengaitkan aplikasi ini sehingga kita bisa menggunakan linknya di video nanti. Ya, saya kurang jelas. Bagaimana? Maksudnya bagaimana Pak? Maaf saya, soalnya putus-putus. Bagaimana membuat link dari menyetral di online? Kemudian yang kedua, apakah kita bisa menonload lestur aplikasi atau enggak, Bu? Oke. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Iya. Mbak Adinda, halo. Pak Adrian, bisa saya jawab langsung? Ya, silakan. Pak. Silakan, Bu. Oke, pertanyaan pertama tadi link ya, Pak ya? Link untuk saya agak putus-putus sampai ke saya suaranya. Ya. Oke. Ya. Link agar apa, Pak? Link agar kita itu bisa terbuka video kita sama orang lain lewat online. Oke.
link agar video kita bisa terbuka secara online oleh dan bisa dilihat dengan orang lain ya Pak ya. Iya. Iya. Baik Pak. Oke, kalau kita ingin orang lain melihat apa yang kita ingin yang sudah kita buat, Bapak Bapak bisa ini menggunakan maaf, Bapak bisa mengupload video hasil dari ya video atau video ataupun apa namanya yang Bapak sudah buat menggunakan video maker diupload melalui YouTube mungkin atau dikirim melalui Facebook atau WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi Bapak bisa mengirimkan lewat itu Bapak, YouTube, Facebook atau WhatsApp bisa. Artinya video dari hasil video maker ini adalah sesuai kebutuhan Bapak. Jika Bapak ingin, oh ini videonya untuk ukuran WhatsApp, silahkan Bapak buat ukurannya yang tidak terlalu besar. Tetapi ketika ingin diupload ke YouTube dengan kualitas yang bagus, sangat bagus, kita bisa menyesuaikan ukuran dari apa yang sudah kita buat, Pak. Kemudian, apakah ada di Play Store? Jika di Play Store saya belum pernah ini ya Pak ya, belum pernah melihat ini ada di Play Store. Tetapi hal-hal video-video seperti ini membuat yang similar atau hampir sama dengan video maker itu banyak sekali di Play Store yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat aset video sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Contohnya saja Telagami, kemudian apa namanya itu yang sering digunakan oleh teman-teman pembuat video rumah belajar. Mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita yang mana yang lebih pas untuk kita. Begitu Bapak. Iya, sama-sama. Hah? Iya, halo. Ibu Adinda, suaranya kresek sekali, tidak terdengar jelas. Ya, kasih dekat sedikit ke mic. Ya, coba. Halo, Ibu Adinda, suaranya hilang. Dikasih keras sedikit suaranya, Bu, atau di setel mic-nya. Iya. Kresek itu, Bu. Suara Bu Adinda. Halo. Ya, putus-putus. Ada seperti bunyi apa gesekan-gesekan begitu. Halo. Ya, coba. Ya, coba bicara ke panjang sedikit, Bu. Oke. Sudah bisa kedengaran, Pak? Sudah. Oke, sudah bagus, silakan. Ada itu sistem yang kedua. Bisa di
Ya. Halo. Oke, sudah, silakan. Silakan Ibu Husnul. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau saya sampaikan di pertama, apakah ada batasan untuk setiap slide-nya? Terus yang kedua, saya pernah menggunakan biometer ini. Setelah sudah pada waktu saya dipenuhi itu kok muncul di bagian depan. Jadi numpuk begitu. Solusinya kira-kira bagaimana ya? Maaf Bu, bisa diulang suaranya hilang-hilang. Oh iya. Pertanyaan pertama, apakah ada batasan waktu untuk tiap slide-nya? Karena saya mengisi di sekarang. Iya. Yang kedua, render sudah menghasilkan video. Iya. Kemudian pada waktu saya di akhir penutup video itu, nah itu kok muncul di bagian awal, jadi numpuk. Jadi pada waktu, jadi saya waktu suara saya menerangkan materi di belakang itu waktu saya salah. Itu kira-kira sampai bagaimana? Oke oke ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya Ibu siapa Bu? Ibu Husnul. Ibu Husnul, oke. Terima kasih Ibu Husnul. Salam kenal. Oh ya, salam kenal ya Bu. Ya, baik Bu Husnul. Apakah bisa ini timernya ya? Apakah bisa dirubah? Oke. Untuk timer di sini di setiap slideshow yang slide yang sudah kita buat, silahkan klik di slide yang ingin kita rubah. Nah di sini ada slide delay, background effect. Nah ini Mbak, Ibu bisa ini bisa jalankan sesuai dengan kebutuhan Bu Husnul. Mau berapa lama waktunya? Iya. Ya, di ini silahkan dimainkan di sini saja, Bu. Nah, ini juga warna-warna huruf pun ini silahkan dimainkan di sini jika ingin dirubah. Ya, di sinilah jadi di text color, text size, text align, vertical align, font, text effect, slide delay dan background effect ini silahkan di ini Bu, silahkan di utak-atik begitu. Nah, kemudian di sini juga silahkan di ini animation. Animation siapa tahu Bu Ibu ini silahkan dicoba-coba Bu. Di sini karena kadang-kadang di sini slide yang di sini biasanya sudah di buat sedemikian rupa sesuai, karena misalnya kalau huruf-huruf ini kita lebih percepat itu kan nanti dia akan jadi kurang bagus gitu. Nah jadi biasanya memang dia otomatis timernya. Nah kita bisa bermain di sininya saja Bu, di delay lamanya waktu yang kita butuhkan, slide delay, delay antara slide per slide yang kita buat gitu ya. Kemudian jika menumpuk, oke okay. Ada slide yang menumpuk, jika ada slide yang menumpuk Ibu bisa Ibu ini
pada saat ekspor rendering itu akan lebih baik jika dipilih yang size high definition yang paling bagus ya Bu ya, yang tertinggi. Kemudian ini average sudah cukup sih buat Ibu, tapi kalau supaya lebih bagus pilih good atau very good begitu. Nah kemudian kenapa menumpuk, bisa jadi pada ini kan banyak slide yang kita munculkan. Nah slide itu ada yang terlupa atau bagaimana sehingga kadang-kadang karena kalau kita klik di sini itu otomatis dia akan menambah sendiri. Contohnya, nah seperti ini kan dia tertambah dengan sendirinya kan Bu. Nah bisa jadi kita karena saya juga pernah seperti itu ya, karena keasikan yang mana-mana akhirnya terkopi dengan sendirinya. Dia kan otomatis ketika kita klik salah satu slide dia akan mengcopy dengan sendirinya. Nah seperti itu, silahkan di ini saja Bu, di jadi sebelum di render diperiksa kembali sehingga tidak ada slide yang double atau menumpuk begitu. Gitu Bu Husnul, semoga bisa dicoba nanti lagi. Ibu Husnul menggunakan online atau offline juga ya? Offline. Oke. Okay. Okay, rendernya online. Berarti oh iya. Yeah. Nanti aku. Ya, silahkan Ibu. Ini bukunya sudah bisa coba nanti ya. Ya, silahkan. Dan ada yang masih ingin ditanyakan lagi Bu Kusno? Kan saya coba dulu. Terima kasih banyak infonya. Sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu yang di attendee yang sudah selesai bertanya, mohon diturunkan tangannya. Diklik kembali tangan itu agar tidak aktif lagi, supaya lower hand. Diklik kembali supaya muncul tulisan lower hand, sudah turun tangan gitu. Makasih. Silakan lanjut Ibu Adinda. Ya. Terima kasih untuk infonya Pak Adi. Lanjut ke penanya selanjutnya. Ini Bapak ya, Bapak Tiwuk Ari. Jadi Bapak Tiwuk Ari. Boleh diaktifkan mikrofonnya Pak Adri? Ya, sebentar. Bapak Tiwuk Ari. Tiwuk Ari ya. Oke, sudah ya. Silakan sudah. Iya. Pak Tiwuk. Halo. Ibu. Halo. Halo, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Tiwuk. Bu Sasa, salam kenal pertama kali. Salam kenal Ibu Tiwuk. Bu mau tanya begini, tadi kan ada, mungkin saya ketinggalan ya Bu, ada itu loh yang ada Ken tadi yang dari ada happy, unhappy gitu, itu kita tinggal milih slide ya Bu, nggak usah merubah orangnya, itu nggak usah ya? Oke, orangnya ya Bu ya. Berarti di sini ya. Misalnya berubah dari tadi yang unhappy menjadi happy, itu slide-nya saja yang dirubah atau ada karakter yang bisa berubah itu Bu? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Untuk karakter ya, karakter ini kalau bisa diganti dengan Bu Tiwuk jadi lebih cantik deh kayaknya. Ya, karakter, karena kita sedih memilih karakter Ken, pastinya tidak bisa Bu dirubah yang karakternya ya, tapi tulisan-tulisannya silahkan dirubah. Nah, kalau kita ingin merubah karakter, lebih baik kita menggunakan yang ini, yang
kosong, kemudian kita tambahkan. Misalnya di sini, di sini tulisan guru YouTuber, itu bisa ibu pasang foto ibu begitu, atau foto siapa karakter ibu atau karakter siapa begitu bu, monggo. Nah, artinya kalau dia ada ini, ada ini kebetulan ada si Ken. Nah, karena kalau Ken-nya ini tidak bisa diganti bu, tetapi tulisan-tulisannya bisa begitu ibu Tiwu. Terima kasih. Sama-sama ibu. Lebih baik pakai yang kosong aja bu, supaya bisa foto kita sendiri. Gitu ya. Iya. Nanti saya juga. Oke, silahkan. Terima kasih ibu Tiwu. Jangan lupa raising dirinya kembali. Saya tidak muncul lagi ya. Nah, masih ada pertanyaan ini ibu dari Gawang ibu. Iya, silahkan. Ya, ibu boleh minta bantuan ini untuk telepon. Jadi, Pak Adi. Iya. Ya. Dan kawan. Ya, barangkali ke kolom chat dulu Ibu Adinda. Oh, oke. Okay. Ke kolom chat. Ya, ke kolom chat sudah dulu ya, karena ya banyak pertanyaan okay di situ. Oke. Okay. Nanti koreksi misalnya ada yang terlewatkan. Tadi saya lihat dari kolom chat ada pertanyaan yang Arif Jaya. Caca, Arif bertanya apakah ini sebenarnya atau full? Mungkin bisa kembali dengan sedikit. Oke, ya. Ya. Arif lambat masuk. Iya, iya, iya. 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 Oke. Ini ya. Baik, langsung menjawab ya Bu Adinda ya. Untuk Pak, sebentar Pak Arif ya. Untuk Pak Arif Rahmat Hidayat. Ini versi trial atau full? Ini versi full Bapak. Jadi bukan trial, Bapak tidak perlu mengupdate atau melakukan apapun setelahnya. Jadi ini adalah versi full. Silakan Bapak dan Pak Arif dan teman-teman yang lain di sini untuk mempergunakannya. Terima kasih. Seperti itu ya Mbak Adinda ya. Ya, silakan. Iya, betul. Kemudian ibu selanjutnya dari Yanti Utama. Yanti menanyakan apakah Ya, saya kurang dengar nih. Yanti menanyakan apakah meter ini bisa digunakan? Apakah oke, menggunakan apakah video maker ini bisa didownload menggunakan HP gitu ya Bu ya? Video menggunakan HP, coba saya cek dulu ya Bu ya. Saya belum pernah, karena saya ini ya, video maker menggunakan HP. Kalau untuk video maker seperti ini, saya belum pernah ini, belum pernah mendapatkan
bisa, apakah bisa di-download di HP. Tapi sejauh yang saya tahu dan teman-teman yang lain gunakan di komunitas, saya pernah menemukan yang versi HP begitu. Begitu Bu Dia, Bu Adinda. Jadi penggunaan video maker ini untuk sementara ini masih digunakan laptop. Iya betul. Mungkin akan bisa lebih dibiasi akan mengerti ya. Selanjutnya kayaknya pertanyaan di kolom chat ini belum ada. Jadi kita pindah ke yang berikutnya lagi. Ada soal lagi ya ini. Ini Bu Adinda ya. Ada pertanyaan dari Bu Ratih. Iya Bu Ratih ya, tapi semoga sudah terjawab tadi ya. Oh yang di kolom chat ya Ibu. Iya. Tapi kayak mudah-mudahan sudah terjawab Bu Ratih. Bu Ratih sudah ini bisa mengekspor. Sudah dijelaskan oleh Pak Ludi bahwa pilih kanan, pilih extra file. Iya benar. Terima kasih Pak Ludi, terima kasih Bu Rati. Ada yang barusan masuk di kolom chat ini dari Anita Pasana. Ini apa saja dalam ini apa saja ini? Oh Mbak Anita, ini Mbak Anita biasanya jati loh. Iya, fiturnya apa saja di dalamnya, asetnya apa saja. Oke, saya jawab saja nggak apa-apa. Oke, halo Mbak Anita, selamat bergabung, terima kasih. Oke, fiturnya apa saja di sini? Fiturnya banyak Mbak Anita, banyak dan sederhana. Ada create project, open project, save project, save as audio setting, preview, kemudian export. Nah, kelebihannya adalah di add slide. Di sini kita menemukan banyak sekali template-template yang bisa Mbak Anita dan teman-teman semuanya gunakan sesuai kebutuhan, seperti itu. Template-nya sedikit, tidak banyak, tetapi fiturnya tidak banyak, tetapi template yang bisa gunakan sangat sangat beraneka ragam, sehingga bisa memperkaya atau presentasi yang kita buat atau video yang kita buat akan lebih berwarna. Itu Bu Adinda. Kemudian bisa share aplikasinya. Baik Mbak Nita, nanti saya kirim. Kalau belum ada linknya, tapi di atas ada linknya kok, di share dengan Pak Adrian. Tapi nanti boleh saya kirimkan Mbak Nita. Apakah halo Mbak Adinda? Silakan Ibu Adinda. Halo. Oke. Untuk tutorial, halo Pak Adrian. Pak Adrian. Ya, halo. Untuk tutorial cara download dan install aplikasinya nanti saya share ke Bapak ya, supaya bisa di-share ke teman-teman juga.
Iya, tapi itu sudah masuk sekaligus di video maker tadi, Bu, yang saya kirim ke kelompok. Oh iya. Sudah masuk semua itu. Oh iya. Betul, betul sudah masuk. Mungkin kalau teman-teman ada butuh videonya nanti saya kirim boleh, ke Bapak aja ya. Iya, iya, boleh, iya. Oke, okay, siap. Siap, Pak Adrian. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan ini ya, Pak Adrian ya. Mbak Bu Adinda enggak ada ya? Ibu Adinda bagaimana? Di kolom chat. Apakah ini ada pertanyaan barangkali sudah saya tidak sempat dengar jelas tadi, apa sudah ditanyakan atau belum? Aplikasi Video Maker bisa didownload di HP atau tidak, Bu? Sekian. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Terima kasih Pak Adrian. Sejauh pengetahuan saya ya Pak ya, memang banyak aplikasi serupa, tetapi kalau untuk jenis Video Maker FX, sepertinya belum ada untuk versi HP-nya atau versi mobile-nya Pak, begitu. Oh ya, yeah. Belum ada ya. Itu pertanyaan dari iya, Bapak. Ibu Harti Halil tadi. Ibu Harti, versi untuk download di HP aplikasi Video Maker belum ada. Kemudian masih ada pertanyaan berikut. Apakah video hasil rendering ini setelah diekspor bisa formatnya itu dalam bentuk MP berapa, MP4 atau MWV atau format apa, Bu? Iya. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Untuk format rendering ini berbentuk video, Pak, MP4. Ya, nah ini Pak, bentuknya seperti ini, MP4. Iya. 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 Jadi Ibu siapa tadi yang bertanya ya? Ibu yang bertanya tadi formatnya dalam bentuk 4. Oh iya, maksudnya Bu, apakah format MP4 ini bisa dikonversi ke format yang lain, format AVI atau format WMV? Demikian Bu. Bisa Pak. Oh bisa ya. Bisa ya. Tapi MP4 dan MVP itu sama aja kok Pak. Jadi nggak perlu dikonversi sebenarnya. Ya. Kan sama saja. Ya. Iya ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya cek lagi kalau masih ada pertanyaan berikutnya. Pak Adrian merangkap ini. Ya, saya tidak dengar lagi suara Ibu Anu Adinda. Oh, ini ada dari Hanif Edu ya, Pak ya. Ya, silakan. Di chat ya, di kolom chat ya. Iya, kolom chat. Ya, apa saya belum dapat ini? Apa yang ya, dari Hanif kolom chat. Oh iya silahkan. Ini Pak Hanif menanyakan buat karakter pada Video Maker bagaimana? Apakah maksudnya karakter yang ada bicara seperti pada tampilan kolom chat? Iya, oke, ya. Terima kasih Pak Hanif Edu. Waalaikumsalam. Untuk membuat karakter ada maker ini, yang jelas dalam video maker ada
karakter sesat, yaitu karakter Anna, Frank, Jerry, Ken, dan Lisa. Nah, seandainya pun kita ingin membuat karakter itu sendiri, karakter sendiri berarti itu kita tidak dengan cara ya, kita tidak bisa menghapus, kita mungkin bisa menghapus yang ada gambar Ken, yang gambar Lisa atau yang lainnya kita delete, kemudian kita bisa bekerja di kolom slide yang kosong, yang kemudian kita bisa menambahkan karakter kita misalnya, tetapi itu pun karakter itu kita buat sendiri begitu Pak. Begitu Bu Pak Hanif. Nah, untuk karakter yang bisa bicara, karakter pada videomaker ini dia tidak bisa bicara ya Bapak Ibu ya, tidak bisa bicara. Dia hanya ekspresi kemudian seolah-olah membaca apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, atau tulisan yang muncul di sebelahnya seperti itu. Kalau ingin tampilan yang bisa berbicara, kita bisa menggunakan aplikasi Telagami. Telagami itu juga seru Bapak Ibu, silahkan nanti di download di HP-nya. Nah, itu kita bisa menggunakan Telagami untuk karakter yang bisa berbicara sesuai dengan keinginan kita. Tentunya yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sudah kita siapkan. Jadi sesuatu yang sudah kita ucapkan, kita tinggal merekam suara kita, nanti karakter itu akan seolah-olah berbicara seperti yang kita sudah rekam begitu. Nah, tapi kalau untuk videomaker FX, dia tidak bisa berbicara seperti yang ini. Tapi hanya sekedar seperti membaca gitu. Ya. Terima kasih begitu Bu Adinda, begitu Bu Hani, Pak Hanif. Pak Hanif Jatim. Ya. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Hanif yang menanyakan kembali. Selanjutnya Ibu, terutama ini pertanyaan dari Ibu, Pak Yusuf, menanyakan masalah kondisinya. Dia sudah install, tapi username dan passwordnya umpang ya. Pembayarannya berkurang terang. Iya, ya, terima kasih Bu Adinda. Salam kenal Pak Yusuf, salam kenal kembali. Oke, jika Pak Yusuf sudah menginstal, tetapi ternyata username dan password incorrect, salah terus ya, padahal sudah mengaktifkan USB web server, bisa jadi Pak, pada saat menginstal, itu antivirus dari yang berada di laptop Bapak itu nonaktifkan. Nah, oleh karena itu sistem antivirus membaca itu sebagai virus, sehingga ketika kita ingin mengaktifkan videomaker, dia memblokirnya begitu. Jadi silahkan Bapak nonaktifkan dulu antivirusnya, kemudian dicek kembali instalannya. Biasanya kita perlu mengulang instalan, tapi tidak apa-apa, reinstall saja kok. Jangan lupa untuk mematikan, menonaktifkan antivirus yang ada di laptop Bapak. Insya Allah nanti videomaker yang Bapak sudah install akan bekerja sesuai dengan keinginan Bapak. Begitu Bu Diana, Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf juga dari Indonesia, tapi bukan lagi. Lihat lagi kalau misalnya itu dia itu ada yang menanyakan nomor. Dari Bu tadi.
Halo Pak. Halo Pak. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, Ibu Tiwi ya. Ibu sudah Ibu Tiwi? Ibu Tiwi sudah selesai bertanya? Sudah dijawab? Terakhir pertanyaan dari Pak. Ah. Oke, baik. Silakan Ibu Adinda ke kolom chat kalau masih ada. Halo. Di kolom chat sudah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi video tutorial, materi video tutorial pada GGGG Videomaker FX105 itu sudah lengkap ya. Di situ ada USB web server 8 kuya. Ada setting, ada root, ada phmyadmin, PHP, MySQL, Lang, Apache 2, Kuya Mi URL, Videomaker Setup, ya, panduan install. Sudah lengkap semua di situ. Jadi tinggal kita mulai download satu persatu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Adi untuk info-nya. Adi. Halo. Halo Pak Adi. Ya, silakan. Halo Pak Adri. Pak Jan, kasih kuat sedikit suaranya, Pak Jan. Kecil sekali. Iya, Pak Adri. Ya. Mohon izin. Halo. Ya, halo. Ya, sudah? Silakan. Sudah jelas suaraku? Sudah, silakan. Oke. Pak Adri dan Bu Sasa. Iya, Bapak. Iya. Mungkin karena penerimaan rata-rata penerimaan kita ini mungkin jaringan ya sampai kelas penerimaannya. Mungkin kalau boleh saya undang atau kami undang Ibu ke grupnya, ke grup Kelor dulu beberapa saat, beberapa hari. Jadi saya ada teman-teman guru di grup Kelor ingin ya apa namanya ingin bertanya lebih lanjut lagi ya, materi yang sangat baik hari ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang ada di Sultan secara khusus. Ya baik. Halo. Ide yang bagus itu ya. Iya Bapak ya, siap Bapak, siap. Iya, nanti Ibu Sasa bisa bergabung di yang saya sudah share Bu. Saya sudah share di kolom chat. Dapur Kelor. Oke. Kemudian ada yang memintakan nomor nanti Ibu juga. Ada yang memintakan nomor Ibu di share ke kolom chat, nomor HP. Siap Bapak dengan senang. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, ada pertanyaan ya. Lagi, silakan. Ya. Oke, silakan. Bapak Ibu sekalian. Iya, itu ada yang memintakan nomor HP Ibu di share di kolom chat supaya barangkali mau dihubungi. Iya. Iya Bapak, silahkan Pak. Oh, saya di share di kolom chat ya Pak ya? Iya, Ibu share ke kolom chat nomor HP-nya Ibu. Siap Pak. Siap Bapak. Oh,
Pak Adi. Ya, silakan. Tadi saya sudah lihat pertanyaan di kolom chat semua sudah ditanyakan. Sudah. Oke, ada juga tapi kayaknya yang tadi lupa. Aduh, tidak saya dengar jelas ini. Ulangi Bu Adina, kasih rapat ke mic baru besarkan suara. Halo, tambahan itu lagi. Halo, tambahan usul lagi kalau boleh. Ya ya, silakan. Usul lagi Bapak Ibu sekalian, seluruh atau sahabat calon yang mungkin mungkin untuk komunikasi dengan Ibu materi malam ini bisa aja gabung ke grup Kelor. Jika tidak keberatan. Silakan Pak Adri. Iya ya, ya oke. Okay. Baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, sudah ada nomor Ibu Sasmiati. Nomor HP di kolom chat silakan dicatat. Dan sudah ada juga Dapur Kelor chat whatsapp.com, silakan bergabung. Ya, waktu kita ada tersisa 10 menit lagi sampai jam 10.22 waktu Indonesia bagian tengah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya baik dari panelis maupun dari attendees bisa bertanya secara langsung saja dengan mengklik raise hand. Apabila sudah klik raise hand dan sudah dijawab, silakan klik kembali tangannya agar bisa turun. Terima kasih. Tapi ini enggak ribet kok ya Pak Adrian ya. Jadi saya yakin teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan mencoba sehingga untuk menciptakan video-video yang baru yang lebih unik, lebih cantik begitu. Iya, saya harap demikian memang Ibu Sasa. Jadi pada materi videomaker yang saya share itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 file yang disatukan dalam suatu file zip. Jadi begitu dibuka akan terbuka semuanya, tinggal di download satu persatu. Yang paling penting adalah bagian www.kuya.me.url, kemudian Video Maker FX Setup Exe, kemudian USB Web Server.exe, dan panduan install. Itu 4 file besar yang paling penting dari 12 file yang ada ini. Terima kasih. Begitu ya Bu Sasa. Siap Bapak, siap, siap. Iya, kalau bisa sedikit lagi Ibu bisa men-share materi PowerPoint yang sedang ditampilkan ini supaya bisa di-download oleh para peserta. Oke, ya Pak, nanti saya perbaiki dulu, ya, ya. Tambah-tambahkan dulu ya, okay. Pak ya. Karena tadi itu benar-benar baru buat. Iya, ya, nggak apa-apa. Nanti ya, Ibu bergabung ke Dapur Kelor ya. Di WA, ya Kelor. Bisa juga di share ini materi presentasi ini. Siap Bapak. Oke, okay, thank you. Siap, siap. Thank you. And your English is very good, ya. Your English is very good, Bapak. Oke.
Ibu Anita Nurasana, ada yang mau bertanya, silakan. Langsung aja, Mem. Ibu Anita Kaltara, halo Miss. Ya, ada apa? Silakan, monggo bertanya. Mbak Anita mah? Mbak Anita mah nggak bisa tanya. Kalau pulang lagi nanti kita bikin kelas berdua ya Mbak. Oke. Belum. Iya, Bapak Ibu sekalian, andaikan sudah tidak ada yang mau bertanya, mengangkat tangan atau chat, barangkali saya persilakan Ibu Sasa untuk memberikan closing statement sebagai kesimpulan dari presentasi malam hari ini. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Adrian. Bapak Ibu hebat di kegiatan KELOR pada malam hari ini, bahwa adalah sangat banyak aplikasi-aplikasi video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat hal-hal baru, hal-hal baik, hal-hal yang menarik untuk ditampilkan dan dinikmati oleh orang lain. Salah satunya adalah Video Maker FX. Video Maker FX ini adalah aplikasi yang sangat mudah, di mana bagi yang tidak mengenal, yang baru mengenal pun akan sangat familiar karena fitur-fiturnya yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki template-template yang cukup bervariasi untuk dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi tampilan sebuah presentasi, bisa sebuah presentasi, bisa sebuah profil perusahaan atau profil sekolah atau profil dari kegiatan yang Bapak Ibu miliki. Selain itu, selain sebagai bahan tayang atau presentasi, hasil dari video maker kita ini bisa menjadi aset video pembelajaran, aset video termasuk video pembelajaran yang bisa kita kemudian otak-atik kembali di Filmora, di Camtasia atau Sony Vegas sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu miliki. Jangan takut mencoba Bapak Ibu, karena Video Maker FX ini sangat simple, tidak perlu takut salah, dan mari kita belajar bersama-sama. Insya Allah nanti kita akan, semoga ada kesempatan, mungkin di lain waktu kita akan bahas juga tentang Telagami, video, salah satu video pembelajaran, video aplikasi video juga yang tadi ada salah satu dari Bapak dan Ibu bertanya yang bisa berbicara, nanti suatu saat kita akan juga bahas itu. Dan dan akhir kata, terima kasih untuk kesempatannya Pak Adrian, Bu Adinda, seluruh panelis yang ada di KELOR. Terima kasih kesempatannya sudah memberikan waktu kepada saya berbagi dengan Bapak Ibu hebat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak Ibu yang hadir di ruang ini langsung membuat video yang dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi.
komunikasi dalam menjawab baik secara langsung maupun lewat chat. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya terus menghadirkan diri, kita sama-sama belajar di Discord. Dan juga saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah kata dan juga mungkin karena suara saya sedikit keras sehingga timbul tenggelam suara ini dari tadi. Dan terima kasih kesempatan kepada yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator malam ini. Terima kasih lagi sekali lagi saya ucapkan dan saya kembalikan kepada Bapak Host Adriano. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih banyak. Ibu moderator, Ibu Adinda telah memandu acara Vicon pada malam hari ini dengan baik. Memang ada gangguan audio di sana sini dari kita semua, tapi syukurlah masih kita bisa lewati dengan baik. Dan khususnya kepada Ibu Sasa Arianto, Ibu Sasmiati, SS, MPD, Guru Rumah Belajar, Duta Rumah Belajar 2019 Provinsi Kalimantan Timur, SDN 27, Garong. Terima kasih banyak Ibu Sasa atas materi yang sangat menarik. Sedikit memang kompleks, tetapi sangat menarik dan memang seharusnya kita para guru mencoba video presentasi lewat Video Maker FX 1.5 ini untuk membuat peserta didik kita tertarik dalam mengikuti pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Sekali lagi, thank you very much, Mrs. Sasa. Dan semoga kalau diundang lagi kali berikut bisa bersedia dan punya kesempatan untuk tampil membawakan materi yang lain yang tidak kalah berbobotnya. Dan khususnya pula kepada para peserta, partisipan yang ada di kolom attendees, guru-guru hebat seluruh Sulawesi Tengah khususnya dan para guru hebat seluruh Indonesia dari provinsi lain yang sempat bergabung pada malam hari ini, kami dari Kelor, dari pengurus dan panitia Kelor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu memberikan pertanyaan baik dengan mengangkat tangan secara langsung ataupun dengan menuliskan pendapatnya dan pertanyaannya di kolom chat. Semua yang telah Bapak Ibu tanyakan langsung dan tulis di kolom chat adalah bahan reflektif bagi kami untuk melangkah ke depan lebih baik, menjadi lebih inovatif dan lebih kreatif dalam menyelenggarakan sebuah video conference. Kepada teman-teman, rekan-rekan pengurus Kelor, CSOSI, Central Sulawesi Online Community, Komunitas Online Sulawesi Tengah, dan panitia Kelor yang bertugas pada Vicon malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak telah bersedia dengan ikhlas bertugas tanpa pamrih dan atas semua kolaborasi dan kerjasama kita. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang besar. Terima kasih banyak. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri, kita tutup video conference pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan keadaan tidak kurang satu apapun. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Adrian. Selamat malam, teman-teman. Ya, silakan free conversation, ngomong-ngomong bebas. Boleh, silakan. Ya, halo Bapak Ibu. Ya, malam ini ada banyak gangguan mungkin dari daerah kita ini agak